Dengan depan tentunya nomor punggung satu peluit panjang sudah menghentikan gemar diarahkan. Nah, bukan saja bandaran jatuh karena apa yang punggung satu kali mampu dengan nomor punggung satu panjang di sini. Hap! Terus, saya nak buka tiang. Baik, ini dia kawan nomor punggung dia kali ini sudah berdiri di atas tangkap. Nah, bukan saja peluit panjang sudah menghentikan. Nah, bukan saja keras sekali teman punggung dia mampu dengan dia. Nomor punggung dua, apa yang kita lakukan? Kita akan nomor punggung tiga, Fasi Sota Jaya. Baik, kita akan nomor punggung panjang sudah menghentikan gemar diletakkan. Nah, bukan saja Kampanye menepati posisi masing-masing namanya sehingga dia kita tunggu saja ya. Poin panjang oleh sang wasit nampaknya. Yang kita lihat sehingga dia belum ada serangan nampaknya. Sehingga dia terjadilah serangan nampaknya oleh serangan alas kali ini. Apa kita lihat sehingga dia masih menghentikan. Sehingga dia tembakan kemarin banyak tinggal satu lama. Dan sampai sini sudah terakhir saja pemain yang sudah menghentikan kemarin. Tak ada pasti dia. Pembaran cukup membaik nampaknya lebih cenderung 8 kali ini. Ini lakukan saja. Namun kita saja sampai berpengung 10. Lepas sudah sampai dengan ketengah saja. Sehingga dia bisa terbaca di depan oleh serang alas. Sehingga dia tidak diperbolehkan nampaknya. Sang bintang lapang ini. Sampai berpengung 1. Sepasnya kali ini. Lakukan saja pemain yang sudah menghentikan. Lepas sudah. Pembaran cukup keras nampaknya berpengung 1 kali ini. Apa kita lihat sana. Sehingga dia serangan terjadi nampaknya. Oleh sudah jaya kali ini. Masih bola dikirim lagi ke belakang. Apa kita lihat. Sehingga dia. Masih bola dikirim lagi ke belakang. Mungkinlah. Oleh serang alas kali ini mengalami kerenan nampaknya di pesan belakang oleh serang alas kali ini. Sehingga dia satu orang dia orang mencoba menembus benteng-benteng pertahanan pesan belakang oleh serang alas kali ini. Sehingga dia masih belum ada tembakan sama sekali yang dilepaskan oleh serang alas kali ini. Sehingga dia satu orang mengalami kesulitan nampaknya di pesan belakang oleh serang alas. Sehingga dia tembakan cukup gemuk sekali nampaknya yang dilepaskan oleh serang alas. Mampu tetap balasan di belakang tapi namun baik
Bungkung dua kali ini dan sambil membaca doa-doa agar selamat di tengah perjalanan. Lakukan lagi. Play panjang belum menghentikan. Lepas dia. Satu orang cuma telah sampai jalur bungkung dua kali ini. Mampu dia menembus beteng-beteng penyerang sepak bola Aceh. Tiga kali ini tidak sabar akan menjadi bungkungnya di menit akhir nampaknya. Lakukan saja. Tunggu saja sambaran dia akan ke tengah saja. Menang oleh bungkung tiga kali ini. Mampu dia akan kita lihat. Hingga dia. Tembakan cukup keras sekali nampaknya oleh nomor punggung tiga kali ini sebenarnya kali ini mampu menembak bola sepak bola dari nomor punggung dua akan berangkat ke kembarnya lakukan saja kita tunggu saja nomor punggung dua sepanjang yang kali ini lepas yang berbincangan gempa beritakan pasti dah tambahan dari kemenangan saja nomor punggung dua kali ini mampu dia apa kita lihat hingga dia diam. Akhirnya nomor punggung tiga berhubung saja sampai nomor punggung tiga akhirnya sampai berikut malam malam lagi oleh nomor punggung tiga hingga orang nomor punggung empat sudah memiliki langkah nampak nomor punggung empat ini pas sudah sambaran juga keras dengan nomor empat lagi lagi nomor punggung satu nampak laku penyambaran bola lakukan saja lepas yang sudah mengizinkan lepas sudah sambaran bisa terbentuk pesan depan oleh serangan sekali ini sehingga dia terakhir pesan depan apa kita kerjaan enggak dia pas sudah memberikan mampu dia sehingga dia tembakan cukup kritik sekali nampaknya yang dilepaskan oleh serang alas nanti bos dari sampul lambung lakukan saja lepas sudah sambaran cukup keras namanya berpunggung lima mampu dia menembus benteng-benteng terang di sana belakang tidak mampu dia serangan alas kali ini akan mengurangkan saja hingga dia keras sekali sambaran yang diberikan untuk punggung 6 kali ini sehingga dia masih bila dikirim lagi ke belakang sehingga dia nomor punggung 5 terbentuk kebisan belakang oleh Sukajaya kali ini mampu dia nomor punggung 5-6 rupanya sehingga dia mengalami kesulitan nampaknya mencari titik kecelahan nampaknya dari Sukajaya kali ini sehingga dia masih belum memberikan apa kita lihat sehingga dia Sukajaya kali ini melakukan pelanggaran di hampir nomor punggung tapi kali dia akan mencetak kembali yang dia berakhir nampaknya sehingga dia sambaran cukup membaik nomor punggung 1 sehingga dia serangan balik terjadi di belakang belakang oleh serangan alas sehingga dia satu orang dua orang mencoba menembus benteng-benteng perang di belakang oleh Sukajaya kali ini sehingga dia masih berada menembakkan di belakang sehingga dia masih menantu temannya di belakang oleh serangan alas kali ini mampu ke dia akan membuat benteng-benteng perang di belakang oleh Sukajaya tidak perlu lama lagi mengingat waktu tinggal tiga menitnya pertandingan mampu ke dia serangan alas kali ini apa kita lihat sehingga dia tembakan cukup cerit sekali nampaknya oleh Sukajaya kali ini sehingga dia tembakan tidak perlu sambil dengan sempurna nomor punggung satu dan sambil menari dan sepeda pelakukan saja kita tunggu saja sambaran berikutnya sudah mengisikan gemar belakang yang akan bertanya saja dengan nomor punggung satu sehingga dia sambaran begitu melemah sehingga dia bisa terbaca dan depan lalu serang alas apa yang hati dengan dia tidak diperbolehkan nomor punggung dengan dia masih menanti kulit dari lapangnya baru sang kulit lapangnya kita tunggu saja oleh kita dari kali ini apa kita lihat sehingga dia tembakan cukup membaik nampaknya oleh serang alas kali ini sehingga dia tidak ada tembakan sama sekali yang dilepas nampaknya harus punggung dua kali ini hati dan hati ke dia balik penyentuh punggung dua kita berdiri lama lagi nomor punggung dua sehingga dia nomor punggung dua tidak mau memperoleh mengejar waktu tinggal menentu dalam pertandingan kita tunggu saja sambaran sambaran dia akan tengah saja nampaknya punggung tiga kali ini sehingga dia serangan yang berkutu kopi yang disuruh oleh serang alas kali ini apa yang kita lihat sehingga dia masih tembakan masih belum nampaknya oleh daripada yang kali ini apa kita lihat sehingga dia tembakan dari pojok belakang nampaknya sudah berhasil tembakan dari Surajaya kali ini mampu kena kelasan sehingga dia sempurna nomor punggung dua kali ini berpanjang sudah belum mengizinkan nampaknya nomor punggung dua kali ini kita tunggu saja sambaran nomor punggung lepas sudah ada yang kena saja nomor punggung mampu kena kelasan sehingga dia mencoba nomor punggung dua akhir membela baju-baju kebesarannya sehingga dia apa kita lihat sehingga dia tembakan tembakan belasan tidak disahkan nampaknya lakukan saja kita tunggu saja sambaran nomor punggung tiga pas sudah hingga dia berkunjungan dengan habisnya waktu.